Oh, jadi gua kemarin sempat main cuman salah caranya. Oh, jadi dimasukin dua jari gitu teman-teman ya. Tuh. Wait, tahan. Serius ini ada lato-lato segede ini teman-teman ya. Minimal masuk TV lah kayak Arnold baru tuh King Lato-Lato. Nah, sebelum kita lanjut videonya jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1 2 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman. Amin. Nah, ini ada yang spesial di reaction kali ini karena gue bakalan reaction yang lagi viral ini. Ada permainan yang dulu udah pernah viral tapi sekarang muncul lagi, viral lagi semenjak adanya Piala Dunia. Itu adalah Lato-Lato. Nah, bukan Indonesia kalau nggak semakin kreatif. Jadi kemunculan Lato-Lato pada saat Piala Dunia kemarin itu semakin dimodifikasi sama orang-orang Indonesia. Nah, seperti apakah videonya? Kita langsung cek aja teman-teman ya. 1 2 3. Ini banyak banget lato-latonya nih si abang ini nih. Tuh. Banyak banget yang nanyain tutorial main lato-lato kah? Oke, kita buat tutorial main lato-latonya kah. Jadi kayak gini ya. Lato-latonya. Caranya begini nih teman-teman nih tutorialnya nih ya. Ada yang pakai satu jari, ada pakai yang dua jari. Kalau saya pakai dua jari. Dimasukin ya Kak ke sini ke jarinya nih. Sampai mentok ya Kak, sampai mentok. Oke. Udah mentok kayak gini, seenak benana ya Kak, seenak benana kayak gini. Jari yang bawah dimasukin ke bawah kayak gini Kak. Oh, jadi gua kemarin sempat main cuman salah caranya. Oh, jadi dimasukin dua jari gitu teman-teman ya tuh. Udah kayak gini nih harus stabil ya Kak, biar enak. Bener nih. Iya. Atas bawah atasnya kayak gini Kak jadinya Kak. Oh. Kayak gini jadinya. Kemudian angkat tangannya atas bawah yang kenceng ya Kak. Kalau udah dirasa stabil, angkat tangannya. Ini permainannya lato-lato ini sebenarnya gampang banget kalau kita ngelihat tutorialnya gampang banget. Cuman kadang praktekinnya agak susah. Kita bacain komentarnya nih, ada berkomentar apa nih ya? Kak minta lato-latonya dong. Kak coba main lato-lato Tornado bang. Bang udah pernah nyobain lato-lato Jepang belum bang? Terima kasih sudah diajarin. Bang minta mit anja nih, kakak minta lato-lato. Walah, banyak yang minta ini karena memang banyak banget lato-latonya nih teman-temannya. Coba kita lihat video yang lain, ini ada apa nih? Adi, ada anak kecil ini kayaknya main lato-lato tapi gede banget lato-lato. Wow. Wait, tahan. Serius ini ada lato-lato segede ini teman-teman ya? Serius ini gue nyana, tapi ada tuh di sini tuh. Oh. Dan gue nggak kebayang kalau misalnya sampai kena kepala si adeknya nih ya, bisa benjol atau bahaya sih sebenarnya ini ya. Tuh coba kita lihat tuh. Oh. Dan dia lancar banget gitu maininnya tuh. Oh, aduh, keren. Ini pasti ada aja nanti berkomentar nih teman-teman nih. Coba ya, nanti kita selesaikan dulu videonya. Oke, wait. Ini udah selesai sih adeknya. Keren nih. Kita bacain komentarnya. Di sini minimal masuk TV lah kayak Arnold baru tuh King Lato-Lato. Nah, mudah-mudahan adek ini juga bisa masuk TV nih ya. Kok bisa gitu sih? Sama buset King Lato-Lato ini mah. Nah, sampai terbang jadi helikopter. Iya. Suhu diarin. Suhu hari-hari libur yang indah nih ya. Mobilnya model apa, Bang? Aku baru tahu mobil kayak gitu katanya. Izin save, Bang. Bos Arnold kah? Keren nih. Saingan Arnold. Ya. Yeah. Kok iso yo? Mainan jadul kembali lagi. Wow, ini banyak yang kagum dengan si adeknya ini. Iya, kok iso gitu. Aku juga kaget ngelihat dia main lato-lato kayak gini. Ini ada juga nih, ini kayaknya bapak-bapak main lato-lato. Cuma kita lihat. What? Wait. Indonesia is not just wonderful ya. Tapi ya gokil sih ini lato-lato yang biasanya kecil. Tadi si adek main agak gede dikit, gue ngelihatnya udah ngeri, dan ini dia lebih gede lagi nih teman-teman si bapak. Coba kita lihat nih. Yes. Oh, ice. Ada yang pakai gas. Ada yang pakai bola, ya. Indonesia memang benar kreatif dah pokoknya nih. Oh, nah ini pakai apa nih? Ice. Ada yang kena anaknya, kita ulang lagi nih. Ada yang kena anaknya sih. Oke, kita bacain aja komentarnya teman-temannya. Kita bacain komentarnya ini. Woi, gawe lagi galau. Aduh, yang terakhir bikin ngakak sampai batuk-batuk nih. Pabrik lato-lato sekarang sedang kaya ya, guys.
Anjir, yang terakhir gue juga nggak tadi kayaknya kena anaknya gitu deh tuh. Kakak hebat ya posting beginian, lucu tahu. Mboh. Tuh, latu-latu berevolusi. Ya, dari kecil agak besar dan semakin besar. Ngeri juga sih ya. Lama-lama bumi sama planet jadi latu-latu ketek-ketek. Gimana ngebayangin ya, teman-teman ya? Aduh, jangan sampai deh. Yang terakhir nih, bonus yang terakhir. Yang terakhir gimana ya tuh? Sampai batuk gua. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada ini ada Ibu Polwan main latu-latu nih, Bu nih. Ya, nih. Oke, bisa nggak nih, Bu ya? Oh. Tek-o-tek setiap hari. Oh, kreatif banget Ibu Polwan dijadiin musik, alat musik nih ya. Dengan lagu Anak Kodok. Coba lanjutin nih, Bu nih. Yuk tuh. Prek. Keren. Kita bacain komentarnya nih ya, teman-temannya nih ya. Bu, coba tepuk pramuka 2 kali, Bu, pakai latu-latu. Ya, gimana caranya Bu Polwan ajarin aku dong? Ya, itu bukan latu-latu nih. Keren, Bun, tuh suaranya bagus banget. Anjay, gua kalah sama polisi. Hey, sehat terus nih, Ibu cantik ya. Kelihatan yang sudah jago main latu-latu mah gampang, tapi bagi yang baru belajar sulit banget maininnya. Nih lihat Bu Polwan aja yang main latu-latu, masa kalian enggak nih? Cantik banget, Bu. Iya, nih aneh tuh nikile. Aduh, bahasa apa nih? Monitor Bu Polwan nih. Wah, Bu Polwan pro, pasti sering main latu-latu ya. Ini komentarnya banyak banget ya, teman-teman ya. Komentarnya banyak banget dan itulah fenomena yang sekarang sedang rame terjadi di Indonesia dan bermunculnya kembali itu permainan latu-latu. Aduh, keren lah ya pokoknya Indonesia itu selalu. Indonesia is not just wonderful, tapi tetap kreatif, itulah Indonesia. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini karena gue bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti gue setiap upload video-video terbaru tuh kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.